Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menggambar Chainsaw Man, yaitu anime yang lagi tenar, yang lagi viral di sosmed. Saya buka di Instagram, semuanya pada gambar Chainsaw Man. Di sini saya membuatnya sketsa dasar. Sketsa pertama tadi saya gambarkan di kertas dulu karena saya belum punya pen tab, dan ini saya aplikasikan di aplikasi Ibispine X. Untuk di sini saya menggambarnya sketsa dengan garis bantu yang telah saya buat sebelumnya. Di sini memang posisinya mungkin agak sedikit brutal, tapi ini lumayan lama saya buat, sekitaran ada 4 hari, karena dalam 1 hari itu cuma sekitaran 1,5 jam. Kenapa bisa begitu? Karena masih banyak kegiatan lain yang saya lakukan. Di sini saya gambarkan ada sedikit gergaji di tangannya dan saya tambahkan garis-garis bantu. Ini lumayan lama. Dan pada sisi kepalanya saya tambahkan inking untuk ketegasan, memberikan warna di mana posisi gelap dan terangnya nanti. Kalau misalkan saya tidak memberikan inking, mungkin ini agak seperti polos ya. Dan pada gergaji di kepalanya saya memberikan inking juga. Kalian bisa lihat di situ ada 2 inking saya berikan, 1 warna hitam, yang kedua abu-abu tua. Mungkin pada sketsa ini kalian ada masukan ataupun kritik bagaimana bagusnya ke depan. Dan posisi tangannya itu saya membuatnya mungkin agak kasar ya, agak kasar pada sketsanya, belum halus seperti ilustrator yang lain. Kalian bisa lihat di posisi tangan kanan ya, apa tangan kiri itu saya menambahkan juga inkingnya. Dan pada gespernya saya memberikan inking, semuanya itu saya memberikan inking. Ini agak lumayan lama saya buatnya. Dalam proses inking ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar serius agar gambar yang kita buat itu terkesan hidup dan realistis. Kemudian pada detail-detail kecil gergajinya saya memberikan inking juga. Intinya letakkan ketika ada posisi gelap diberikan inking warna hitam, namun dilapiskan dengan inking warna abu-abu tua. Nah, pada celananya juga saya memberikan inking. Inking itu shadowing ya. Shadowing, inking sama atau enggak? Kalian bisa komentar perbedaannya, karena saya baru pemula di sini di dunia ilustrator. Nah, ini saya berikan background warna hitam yang gelap dan baru proses pewarnaannya. Untuk kepala sendiri saya menambahkan warna oranye, dan kepalanya saya menambahkan coklat tua. Pada sepatunya juga saya berikan warna hijau gradiasi dengan warna coklat tua. Saya di sini warnanya agak campur ya. Dan pada sisi-sisi gergajinya memang agak brutal film Chainsaw Man itu. Saya berikan efek-efek darah. Nah, di sini kalau ada masukan dari kalian bagaimana bagusnya, kalian bisa komen. Dan untuk backgroundnya sendiri saya tambahkan background warna hitam ya, warna hijau, ada sedikit bercak-bercak merahnya juga. Dan tidak lupa saya tambahkan juga logo saya, logo Abaretto Art di gespernya juga ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum.